Kegiatan belajar mengajar yang diadakan oleh Yayasan Raudhatul Jannah tidak hanya sebatas kegiatan belajar mengajar yang diadakan di ruangan saja. Pada tanggal 18 Mei 2022, SD Raudhatul Jannah mengadakan kegiatan belajar mengajar di luar ruangan yang berlokasi di kebun Pak Budi Pasuruan. Kegiatan ini dibuat dengan tujuan agar para siswa dan siswi belajar untuk mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab. Kita akan senam dulu, gerak-gerak cikedeng. Kedua tangannya diangkat semua. Kedua tangannya diangkat. Ayo, yang depan kedua tangannya diangkat. Lalu, ya, kedua tangannya diangkat. Telapaknya dibuka semua. Selain itu, para siswa dan siswi juga diajarkan untuk lebih dekat dan mencintai alam. Melalui kegiatan seperti memanah, flying fox, senam, dan fun games lainnya. Sebelum masa pandemi, kegiatan ini sudah dilakukan rutin karena ini merupakan salah satu kegiatan unggulan yang diadakan oleh SD Islam Raudhatul Jannah dan kegiatan yang sangat ditunggu oleh para siswa. Kegiatan yang ada di Outbound kali ini yaitu flying fox, menanam padi, memberi makan hewan, panahan, dan juga fun game yang lainnya. Salah satu program unggulan yang di SD Islam Raudhatul Jannah tidak hanya belajar di dalam ruangan saja. Jadi kita juga ada namanya program Outbound. Jadi anak-anak bebas juga diajarkan bagaimana cara mengenal alam sekitar, belajar bersama teman-teman. Kemudian juga ada salah satu program belajar memanah. Jadi itu merupakan salah satu program sunnahnya Rasulullah di zaman dahulu, bagaimana caranya kita untuk membentengi diri kita. Sebelum pandemi, kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang setiap tahun dilaksanakan. Namun, sejak pandemi melanda, maka kegiatan ini tidak diadakan kembali dan baru diadakan kembali pada tahun ini.
Dengan adanya kegiatan ini, para siswa dan siswi sangat antusias dan sangat bersemangat sekali mencoba hal baru di alam seperti menanam padi, mengetahui tentang tanaman hidroponik, memberi makan hewan ternak, dan masih banyak yang lainnya. Kegiatan outbound ini, aku menjadi tahu cara menanam padi dan aku bisa bermain flying fox. Kegiatan hari ini sangat seru. Saya memainkan dua jenis permainan, yaitu flying fox dan anak panah. Saat flying fox sangat seru sekali. Di situ sangat tinggi. Saat mana saya kurang bisa karena saya belum pernah belajar. Tapi saya menurut saya sajar selama aku mencoba pasti saya bisa.